Hi guys, morning guys, morning guys, morning, 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 morning guys, morning guys, morning guys. Breakfast with KKJ TV hari ini. Hari ini kita bersiaran pada hari Kamis. Hari Kamis 15 hari bulan Februari 2024 ya. Dan dah tengah bulan. Okey. Untuk yang masih lagi menyambut tombol Cina, Kong Si Fa Cai. Ataupun Kong Si Fa Cai lah, Kong He Fa Choi. Cantonese, Kong He Fa Choi. Okay. Year of the Dragon guys ya. Tapi nampak gayanya banyak hujan ya. Banyak hujan yang berlaku, banyak hujan. Begitu banyak hujan guys. Okay, banyak hujan. Okay, pada pagi ini 6.30 pagi di Kuching, Sarawak. 6.30 pagi di Kuching, Sarawak. Bersiaran langsung live TikTok kita ni di Kuching, Sarawak. Ya, yeah, serba putih. Serba putih ni guys. Kita tunggu ada orang order kata ni, order kopi kata ni. Ya. Yeah. As you guys know, selalunya lepas tu buka kedai 2-3 hari selepas Chinese New Year, pastilah harga mahal. Kalau ni yang dulunya RM5 pada hari biasa, lepas Chinese New Year, hari kedua buka kedai, hari ketiga kah, harganya akan berlipat ganda menjadi RM10. Paling tak pun RM8 lah kalau ni. Kalau ni yang RM5 tadi tu, ni RM8. Hargalah, biasalah. Mulakan bisnes yang baru, dia tahun yang baru, jadi ialah bahan-bahan mentahnya susah nak cari, dan semua kena tutup, so ialah okey. Dengan minum kopi ni, letak kopi ni. Kita duduk betul di belakang, duduk di belakang kedai ni, kedai biasa lah ya, yeah. Jadi hopefully, diharap semoga anda punya Chinese New Year celebration adalah satu yang terbaik lah. Terbaik bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat saudara, semua tu. With your family, your friends and everything, ya. Yeah. Anywhere you are lah, maybe in Sarawak ke, di Semenanjung ke. Even yang pergi holiday untuk Chinese New Year, holiday luar negara pun, kita pun menyambutkan selamat Tahun Cina lah, Kong Si Fa Cai. Ya, kerana, yalah. Ada juga trend, lihat trend lama, ada trend ni sebenarnya di mana bila ada celebration, perayaan, semua ambil kesempatan untuk cuti panjang. Kerana Chinese New Year ni, saya rasa 4 hari cuti, 4 hari. Kalau Chinese New Year falls on Sunday, so Monday, Tuesday itu public holiday lah, 4 hari cuti. Bagi saya ni, masuk pada 15 bulan kerana 14 mengikut kepercayaan kaum Cina. Nombor 4 tu tak bagus lah, nombor 4 tak bagus, bad luck. Nombor 4 is bad luck lah, bad luck. Tapi nowadays, sekarang ni nombor 4 tu lah guna. Aduh, semalam guys, semalam kita pergi untuk service Lent, yeah? Service Lent, Ash Wednesday. Ash Wednesday ni jatuh pada Valentine's Day di Malaysia ni. Semalam 14. So on Valentine's Day, kita menyambut Ash Wednesday. Ramai, penuh, St. Thomas penuh di gereja besarnya, penuh orang sampai ke belakang, sampai ada yang berdiri di parish hall pun ramai orang. So ramailah, ramai orang. Tapi yang bestnya, ramai orang bagus, at least lah kutipan pemberian banyak. Dan juga of course lah, bagi mereka yang regular pergi ke gereja hari Sunday tu, mungkin diorang akan mengatakan bahawa alah, ini semua muka-muka yang pergi untuk hari besar. Faham tak? Hari besar. Maksudnya, muka-muka ni akan muncul pada service Ash Wednesday, Good Friday prayer,
Okey, lepas tu pada Christmas prayer semua tu hari lain. Maksudnya pada Sunday yang lain tak jumpa pun. Sorry. So pulang. Pulang pukul 11:30 sampai rumah. Kemaskan semua barang, semua barang dekat pukul 1. Pukul 2 tidur. Pukul 5 bangun. 3 jam tidur saja. Dan terus kerja lah, ya. Ini confirm tak tidur, tak tahulah. Mau confirm tidur lah lepas ni. Tapi kita cubalah. Kita cuba untuk tak buat tentu lah. Ya? Cuba tak buat lah. Make it a best. Make it a good day ahead lah, ya. Kerana ada banyak benda nak buat. There's a lot of things to do. Follow up semua tu lah, ya. Cuti is over. So, cuti is over. Start to do work. Ha, kerana itulah. Chinese New Year ni mengikut apa, mengikut kaum Tionghoa, itulah the only longest day of rest untuk kaum Tionghoa lah, kaum Cina lah, ya, kaum Cina, the longest day of rest diorang. Kerana Monday to Friday, even Monday to Sunday pun dia kerja 7 days dia kerja, morning to even malam pun dia kerja. Itu barunya apa, betul-betul mencari rezeki, betul-betul untuk mengubah hidup lah. Ada pukul 7 nanti, ada kopi ni. Kerana kita duduk di belakang, so kita nampak dalam perjalanan. Terima kasih kepada hadir, thank you for coming for this, for my apa, my morning, morning chat. Sampai. Baik. Ya. Okey. Nak update saya dah dekat 2 bulan tak bersenam. Semenjak Disember tahun lepas. Sampai sekarang tak bersenam, tak tahulah kenapa. Cuba nak motivasi bangun pagi pukul 3 nak bersenam tak dapat. Tak tahu kenapa. Aduh, ada guys macam naik. Cabi. Makin cabi dah ni. Makin cabi guys, ada bahayanya guys. Ya. Makin cabi. Telur. Jari. Saya mengikut tips apa? Tips. Eddie Abiu. Instagram apa? Instagram influencer. IG influencer tu. Eddie Abiu ni pun dulunya adalah bodybuilder sebenarnya. Bodybuilder zaman apa? Coleman, zaman Phil, Heath. Zaman tu lah, zaman tu. Okay, Eddie Abiu. Tapi saya tengok kebanyakan lah, even Kai Green. Kai Green maintain, body dia maintain. Maintain besar lah. Si apa? Ni Phil Heath yang dulunya dominate lepas Coleman dia dominate. Phil Heath dominate bodybuilding. Dia dengan Kai Green, Kai Green dengan Phil Heath, dua-dua ni fighting for first place. Tapi selalunya Kai Green akan fail lah, akan fail lah. Ya, sayang Kai Green. Kai Green ni dia jenis yang different. Dia bukan bodybuilder yang biasa, bukan. Dia jenis yang macam apa? Oshana punya feel. Okay, now. Kita bertengoklah what's in the news Malaysia. Sembang tentang Malaysia ni, musim tengkujuh, banyak kes lemas. Lemas di sungai. Ni yang terbaru ni tentang kes kepala air kan.
kes kepala air. Jadi kepala air ada hujan lah. Hujan balik guys, ada hujan balik guys, juga ada hujan. Aduh, hai. Hujan je hujan. Hujan. Kes kepala air ni sebenarnya dah lama berlaku dah. Okay. Sepatutnya dah tahu. Sebab itulah kita perlu social media influencer seperti Tuan Hutan. Tengok video dia, Tuan Hutan. Tuan Hutan ada dia punya TikTok juga. Dia mengajar kita bagaimana tips survival di hutan dan untuk mengetahui tentang bahayanya hutan, terutama sekali tentang kepala air. Contohnya, dia kata sekiranya ada kesan lumpur dekat daun-daun ke tebing ke apakah, itu maksudnya ada kemungkinan berlakunya kepala air. Semua tahu. Dan kalau you pergi hutan, di kampung orang lah, di kampung orang, even kampung you sendiri, nak venture ke, nak trekking ke, please inform orang rumah mana you pergi. Inform kota kampung. Beritahu kota kampung, kota kampung saya nak pergi hutan, I want to go to hutan. Beritahu kota kampung supaya mereka akan tahulah, oh dia dah lama di hutan, berapa dekat sehari di hutan tak perlu pulang. Saya dah tahu keadaan anda. Jangan hanya pergi redah kan? Jangan hanya redah hutan ni ada dia punya adat-adat dia lah, adat dia yang perlu kita ketahui. Tapi jangan kita takut pada hutan. Jangan takut pada hutan. Kalau takut pada hutan tak boleh, kerana kita ni memang asal kehidupan kita daripada hutan. Terima kasih kepada Tepskin. Kerana kita ni memang berasal daripada hutan. Jangan lupa. Sekarang ni je kita, anak-anak kita ni semua berasal daripada hutan konkrit, iaitu bandar. Okey. So, yalah, kes lemas, mata air, semua tu berlakulah di musim cuti sekolah sekarang ni. Now, Chinese New Year yang berlangsung di Sarawak ni, di Sarawak, di Kuching ni, ada open house yang diadakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Kalau dulunya open house ni dibuat oleh SUPP, Persatuan Cina Association, semua itulah. Now, apa dia buat adalah mereka buat open house di BCCK pukul 10, saya rasa pukul 10.23. So, mana-mana aja masyarakat di Sarawak ni yang nak datang. Saya datang untuk menikmati juadah. Okay, menikmati juadah, bersalaman, berjumpa dengan pemimpin, semua tu bagus. Selalunya benda ni untuk gawai, hari raya, now bersama juga dengan cari suya, which is good lah, bagus lah, bagus-bagus. Satu benda yang baik lah. Perlu diamalkan lah setiap tahun lah, macam tu. Okay. Chinese New Year di BCCK. Okay. Dan berkemungkinan ada juga sambutan Chinese New Year dekat kenyataan. Itu kita akan tengok Perdana Menteri kita lah, Prime Minister akan datang. Okay, susah juga ni telur ni. Terlalu keras mungkin. Tapi telur ni grade yang tak bagus. Grade murah kot ni. Okey dah. Bit murah. Okay.
kita beralih kepada politik. Politik Malaysia. Okay. As you guys know, antara tindakan dibuat oleh Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim, satunya adalah untuk memastikan bahawa SPRM bertindak tegas untuk membentas kes-kes rasuah. Dan beliau akan terlibat sama dalam segala urusan berkenaan dengan Petronas. Saya dengarlah tentang Petronas. So, apa saja dealing semua tu, Petronas dia akan pantau. Tetapi guys, saya tonton podcast Suas Kejap. Podcast Suas Kejap KJ lah. Dia buat event dengan Afin Bank. Pada masa yang sama, pertabalan agung yang baru lah. Jadi Sultan Ibrahim. Yang membuat saya terbuka minda lah. Betul juga kata. KJ betul. KJ mengatakan bahawa demokrasi ini untuk rakyat, is for the people. The people vote for the person or the party who will yang akan mentadbir negara lah. Ya? Tetapi dalam tempoh 4 tahun, okay, Sultan the previous agung, 4 tahun tu, okay, Sultan Pahang tu, Abdullah, ya. Dan itu 4 tahun kita menyaksikan perubahan pada menteri yang banyak. Muhyiddin, kita ada apa? Sabri, Mahathir dan Anwar. Bayangkan. Dan semua ini merujuk kepada keputusan yang dibuat oleh Yang Tuan Agong terdahulu untuk memilih siapakah calon Perdana Menteri. Pilihan raya dah buat, cuma nak tahu siapakah calon Perdana Menteri. Ingat masa kes Muhyiddin terkena Sheridan move, okay, di mana ahli-ahli di bawahnya tadi membelakangi dia lah, yeah. So Muhyiddin terpaksa minta counsel dengan Agong, dan end up yang naik adalah Sabri Cik. Dan Sabri Cik pun dari pilihan raya kalah, dia naiklah Anwar. Tentu. Okay. So betul kata KJ tu betul. Dengan adanya Sultan Ibrahim ni, kita cuba untuk memastikan bahawa tidak lagi berlaku ke mana keputusan harus dibuat oleh Yang Teragung untuk memilih pada menteri ataupun untuk cuba mensettlekanlah dia, macam jadi orang tengah lah antara dalam situasi politik lah, seperti politik. Takut nanti akan berlakunya seperti di Thailand, bila mana parti politik tak boleh nak bersepahaman terus buat kerajaan yang akan diperintah oleh tentera. Itu kita tak nak lah. We try to avoid. Tapi for sure saya rasa atas kepimpinan Yang Tuan Agong sekarang ini, Yang Tuan Ibrahim ni, saya rasa semuanya should be okay. Okay. Should be okay. Dan Tuan Ibrahim ni dia tak akan duduk di istana negara
kerap lah, dia akan lebih kerap pergi balik ke negeri asal di Johor lah. Itu dia punya pendirian dan pendirian dia. Right. Okay. So itu untuk politik semasa lah ya. Ni Padu. Okay, kita akan end pukul 7 Padu. Now, untuk anda yang belum, untuk anda yang belum update informasi info anda dalam sistem Padu. Padu ni adalah ianya database lah, database untuk semua kita lah, database untuk semua kita masyarakat Malaysia ni simpan dalam sistem Padu. Persoalannya tadi, apalah gunanya kerja JPN, JPN kan ada semua kita berdata, JPN. Okay, JPN yang keluarkan IC kita semua tu, kenapa dia orang tak extract data kita dan jadikan sebagai informasi untuk Padu? Why do we have to do it kita sendiri? Kan? Itu yang soalannya tadi. So why do we have to do it ourselves? Kan benda sudah ada dah. So untuk simplify semua tu, they can always key in lah. Dia orang boleh key in je lah, senang. Ni nak kita yang key in pula. Dah lah bulan depan habis dia. Okay? Padu. Tetapi anda kena isilah. I nak isilah Padu. Padu tu perlulah Padu. Padu. Padu babe. Jadi at least lah nampaklah usaha PMX ni. PMX kita ni nampak usahanya untuk mendigitalize Malaysia. Tapi kalau begitu, kita kena melihat kepada Sarawak lah, Sarawak. Kerana Sarawak, saya rasa berpotensi lah. Sarawak berpotensi untuk jadi negeri yang ke depan dengan menggunakan AI, sistem information semualah Sarawak. Tapi untuk Sarawak ke arah itu, Sarawak mestilah lebih progresif, lebih agresif sikit macam Singapura. Saya dengar ada member kata bahawa Pulau Pinang, Penang yang dulunya relax, Penang yang island life kan, sekarang ini Penang nak menjadi seperti Singapura. Semua orang bekerja keras untuk mencapai kejayaan. Bekerja keras. That's the key. Bekerja keras. Kalau anda tak bekerja keras, anda takkan mencapai apa-apalah. Okay. Kita beralih kepada sukan. Sukan, isu yang besar adalah tentang kegagalannya penerjun negara, okay, di apa, FINA di Dubai. Ini adalah tiket mereka untuk masuk Olimpik. At least lah mereka ni dalam top 10. At least dalam top 10, they can go to the Olympics lah. Okay. So bila dia pulang, ni tiba-tiga lah biasa. Bila diorang pulang, Datuk Panelela menyatakan rasa kesal lah yang dia tak dapat apa, qualify untuk Olimpik for the first time. Bayangkan Olimpik di Britain pada masa itu, Panelela memunculkan dirinya dalam bidang terjun ni dan beliau menang. Saya rasa menang Perak. Olimpik di UK, di China, di Beijing dia juga. Di Beijing dia ada, mana lagi yang terbaru, saya lupa lah. Tapi Olimpik untuk France, mungkinlah CPCP. Kalau ada lagi pertandingan antarabangsa untuk qualify tu, kalau diorang boleh buat lagi, okey lah. Tapi Damita, one of the penerjun tu, Damita, I think lah dia tak boleh nak mengawal perasaan frust dia lah. Kerana dia dah menyebutlah bahawa mungkinlah coach diorang sekarang ini is not doing a good job lah, I think lah, because Damita dia sering mengungkit tentang previous coach yang bagus, saya rasa. Itulah dia. Inilah cabaran untuk menteri sukan, belia sukan, iaitu YB Yang Berhormat Hanatio.
susah. Okey lah, bola sepak kita menang lah, tak apa. Tapi terjun ni, terjun anjal ni, kita tak qualify. Kita tak qualify ke Olimpik. Itu yang menjadi persoalan. Banyak sukan-sukan yang ditarget untuk Olimpik menang emas, baik basikal, badminton, apa badminton, ini squash. Squash di France ada squash. Squash, sukan-sukan yang Malaysia sertai Olimpik, kalau tak menang piala pun, tak menang gold medal ke, gold, silver, bronze ke, at least ada nombor lah. Tak ada, tak ada yang qualify senang, tak ada. Tak ada guys. Badminton pun masih macam ni badminton, ini badminton. Macam tu ni badminton. Tak ada, tak, kita tak nampak macam dulu. Dulu badminton kita ada Datuk Lee Chong Wei. Okay, fine. Datuk Lee Chong Wei bergu dan sebagainya lah ya. Hoki Malaysia power dulu, power. Hoki Malaysia power, digeruni. Top 5 lah Malaysia, top 5. Antara tim yang terhebat lah. Top 5 ke top 10 Malaysia, hoki. Okay, antara squash, Datuk Dekor Dedi, sayang. Baru sekarang ini squash dipertandingkan untuk Olimpik. Kalau tidak dulu Datuk Nico David boleh menang emas untuk Malaysia dulu. Kalau dululah. Okey. Yalah, bak kata Pandela, bak kata dia. Sehinggalah pelapis sekarang ni, pelapis sekarang ini boleh mengalahkan Pandela, barulah Pandela dan geng lainlah boleh dengan senang hati bersara. For now, saya rasa taklah. Now the thing is guys, untuk bagi saya lah, my personal idea saya ni adalah lompat anjal ni dia didik sewaktu usia yang muda. Okeylah, contohlah Olimpik menerima peserta daripada umur 18 lah. Pada muda lah, dia selalu pada muda dia boleh ambil peserta pada umur 15. Tengok diver-diver China. Diver-diver China yang kecil-kecil tubuh dia. Bila masuk air, the beauty of it is bila you masuk, you terjun, you masuk ke dalam tu, dia punya percikan yang macam pup, yang kecil dia pup. Bukan yang besar, Krishna tercinta. Poin besar bila you dah masuk tu, kecil dia punya. Impact dia masuk tu kecil. Itu kita nak. Kalau dah berusia macam Dato' Pandela, dekat 30 lebih tahun, dah stiff, badan dia dah stiff, dia tak mudah kenyak, dia tak mudah dia lentur lagi. So susah lah macam tu, susah. Tak mudah dia lentur. Kalau dia pada usia muda, at least dia boleh lentur, body shape lagi untuk memudahkan dia terjun sebagainya ya, untuk sukan lah tu kan. Football saya rasa Liverpool dua mata lebih, 2 points above Manchester City. Liverpool mengalahkan Burnley. Liverpool kalah dengan kekalahan keduanya dengan Arsenal. Dua kali kalah aja, lain team semua 3 kali, 4 kali lah kalah. Liverpool 2 kali kalah. Kalau Liverpool maintain kan, for sure Liverpool akan menang lah. Tapi kalau last year Man City, dia push Arsenal to the limit, Manchester City menang lah. Okay? It's all about psychology lah. It's all about psychology. Dan juga it's all about performance of players lah. Kalau player perform, top player perform, tak cedera, tak semua tu, boleh. Itu je lah. Manchester saya rasa, it will take time lah Manchester. It will take time. Manchester ni sama case macam Liverpool. Liverpool nak bertahun. Kan 80s, di hujung 80s, kan 90s Liverpool down. Dia tak menang Premier League pun down. Walaupun dia menang Champions League ke apa ke, tapi Premier League is the ultimate goal lah. Walaupun you menang FA Cup ke, Charity Shield ke, you menang World Football Cup ke apa ke, tapi if you winning Premier League, itu yang paling precious lah. Karena you kan tahu, buka Google, you kan tahu English Premier League ni ada banyak level.
banyak label dia. Lot of label. Ya. Untuk mencapai Premier League, untuk mencapai level Liverpool tu, you kena main macam Liga Kampung. Liga Kampung, nanti Liga Bandar. Dah Liga Bandar tu, Liga Bandar tadi masuk ke Premier 2, Premier 1, Premier 2, Championship. Baru you pergi Premier League. Level. Kerana English Premier League adalah liga yang tertua di dunia. Dan liga yang memulakan semua liga di dunia ini, Premier League. Kalau tak ada Premier League, kalau tak ada format Premier League, you tak ada liga Bundesliga ke apa, tak ada Spanish League ke apa, tak ada. You mesti tengok pada the origin of football that is in England. Have to remember lah, the origin of football, sehebat mana pun Argentina, origin dia tetap England. Itu dia. Ada tak ahli pun terang? Sebelum dia hujan teruk. So kita akan end lah, kita akan end live kita. Ada tengok nak tengok apa? Tengok komen dia. Ada komen dia. Tak nampak. Wow, 132. Wow, 132 like. Oh, thank you guys. Komen. Ada komen tak kita ni? Ada komen tak? Thanks for watching. Semoga pagi ini semuanya dengan lancar. Thanks for watching. Terima kasih menonton. Thank you for the gift. Skyfruit, thank you. Skyfruit, thank you for the like. Skyfruit. Okay, yang lainnya okay. Terima kasih semuanya. Thank you. Okay, thank you guys. Thank you for everyone. Thank you for watching live saya ni. Buat kopi saja. Dalam masa buat kopi. Cerita kedai kopi. Kalau ada topik yang tak di cover, minta maaf lah. Topik-topik ni pun topik yang biasa je lah. Okay guys. Abdul Rahmin Abdullah. Okay guys, take care. Bye.